yang mau kita opor sama Oma diolesin dulu pakai jahe parut untuk menghilangkan amis. Hai, halo. Halo, halo. Kita baru pulang dari belanja. Mau siap-siap buat masak besar menyambut hari raya Idul Kurban besok pagi. Ayo dilihat ya belanjaannya Oma sama Eyang apa aja nih. Ini nanas buat ngerujak. Oke. Jamur crispy. Buat cucuku tuh sukanya Mangka. Jamur crispy. Jambu buat ngerujak. Oh, banyak sekali ya, Yang. Ini buat bikin apa? Ini bumbu dapur. Ya, buat bikin gulai. Rujak. Bikin acar. Oh, banyak sekali ya, Yang, kita belanjanya. Ini sayur hijau. Sini Ibra, mau belanja sini. Ini buat seger-seger juga. Lagi ya. Cabai hijau. Buat lalapan. Kentang. Dan ini buncis. Diapain nih? Ayah mau bantu nih, yang mana ya? Nih, motong-motong cabai. Oke. Mau motong-motong cabai. Mana cabai? Kasih lihat teman-teman. Ya. Gampang, cuman motong mah gampang. Sombong amat. Enggak sombong. Ini cabai. Oh, senangnya tahun ini aku banyak dibantuin bola-bola Kurawa. Ayo, caranya ayah tahu. Ini yang tempatnya, tolong tempatnya. Oke. Ternyata canggih juga yang ini ya masak-masak. Ini hasil karya potongan. Sekarang memotong-motong. Mau motong-motong daging, buncis, kentang, apalagi ayam. Nah ini udah dipotong-potong, dari berapa ada 3 lagi ini. Potong seperti ini guys. Hai guys, kita masak-masak nih. Setahun sekali masak besar menyambut Idul Adha. Dua kali lah sama Idul Fitri. Idul Adha kan cuma sekali setahun. Iya. Idul Fitri. Oh iya. Nanti dimasak sama cabai hijau. Maknyus. Potong ayam. Mau diopor. Dieksekusi sama Eyang. Wow, ganas Eyangnya eksekusinya. Di opor. Ini lambang mencari uang eker-eker. Ngupas kentang. Mau bikin sambal goreng kentang. Dibelah dan dipotong kecil-kecil. Dipotong-potong kotak-kotak kecil.
seperti ini. Oke. Hasil karya kentang yang sudah dipotong-potong. Hey, that's pretty good. Bumbu dapur, guys. Salam, serai, laos, lada, kunyit, daun jeruk. Bumbu dapur, salam, serai, daun jeruk, laos, panglai, kunyit. Ayam yang mau kita opor sama Oma diolesin dulu pakai jahe parut untuk menghilangkan amis. Setelah itu kita masukkan bumbu, bawang merah, bawang putih yang sudah kita goreng, sudah kita tumis. Nah, masukkan. Ya, kita masukkan ke panci ini. Ini panci presto. Biar masaknya nggak terlalu lama, Eyang. Semua kita masukkan ke panci presto. Nah, proses masaknya nanti hanya membutuhkan waktu 20 menit saja. Sekarang bikin lontong, guys. Ini cetakannya. Dengan dua tutup, sini, sini. Kita masukin daun sebagai alas. Alasnya nanti beras di dalam. Kita tutup. Potong kelebihan daun. Supaya mudah ditutup nanti. Kemudian kita masukin beras yang sudah dicuci. Sebanyak 60% di sini, Pak. 60% atau kalau mau keras lagi 75%-nya dari volume ini, supaya hasil lontongnya bagus. Sudah diisi, kemudian kita tutup seperti ini. Nanti ini tinggal direbus selama kurang lebih 2 jam sudah jadi lontong. Ini mau masak oseng cabai hijau. Dagingnya dimasukkan. Lombok masuk. Tunggu. Lagi wadah.